buka bersama dengan saya Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan yang ke-27. Judul perikopnya pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakillah bangsa itu di depan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Katakan amin. Kalau kita lihat seperti ini, Bapak Ibu, kita harus belajar. Musa ini baru saja mendapat promosi. Katakan kanan kiri Anda, promosi. Bagaimana dia menjadi seorang yang memimpin. Dan ini indahnya seorang mertua yang namanya Yitro. Biasanya kan hubungan mertua dengan menantu itu tidak selalu akur-akur aja. Bagusnya Yitro ini dewasa matang sebagai orang tua. Ada orang berkata, makin tua kita justru makin kanak-kanak. Saya rasa kok itu harus dipatahkan. Makin tua kita bukan jadi makin kanak-kanak, makin aneh-aneh minta ini minta itu kepada anak-anak kita, tapi makin matang, makin dewasa tuh yang dewasa matang. Dimana kita sama anak-anak, mungkin mereka juga punya keluarga masing-masing, tapi kita tuh udah nggak boleh loh mulai campur tangan ke urusan rumah tangga yang itu bukan bagian kita lagi sebagai orang tua. Kalau itu sudah urusan anak dan menantu Anda, rumah tangga mereka, kita sebagai mertua, kalau Anda mertua nanti suatu saat Anda juga menjadi mertua, mari belajar dari Yitro. Yitro ini kalau kita lihat tadi, dia itu mengatakan menasihatkan, bukan memaksa Musa melakukan kehendak Yitro. Yitro ini menasihatkan. Dan nasihat itu boleh didengar, boleh enggak. Betul enggak?
Tapi Musa mendengar. Ini indahnya kalau menantu mertua itu gatuk. Bisa saling mengerti, bisa melihat. Kenapa sih Yitro kok berkata seperti ini? Kata Yitro ya, ketika Musa melihat segala sesuatu yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah yang kau lakukan ini kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Yitro itu melihat di dalam hidupnya Musa, Musa itu mengadili sendiri, bahkan dia tanya petunjuk Allah semua ke Musa. Dia melihat menantunya, ini mungkin gak mudah loh, menantuku itu forser sekali. Apa yang kamu lakukan itu gak gampang, berat loh itu. Kamu ngadili 600 ribu orang. 600 ribu orang, satu-satu Bapak Ibu. Anda bayangkan satu-satu, Anda hadapi satu-satu seperti ini. Gak usah gitu, gak usah 600 ribu, 100 orang. Anda hadapi tiap hari. Capek loh. Jangan 100 orang. Saya pernah konselingi sehari. Itu 20 orang. Wah, itu benar-benar pulang itu rasanya sudah kayak habis digebuki. Mendengarkan tuh capek loh. Apalagi kalau sharing, orang sharing keluhan itu bisa diulang-ulang. Masalahnya sama, intinya tuh sama, tapi diulang terus. Mendengarkan enggak mudah. Tapi kalau kita bayangkan Musa, mereka itu menanyakan petunjuk Allah. Mereka menaruh harap bahkan. Anda bisa bayangkan kalau Musa ternyata ada masalah-masalah yang ia gak bisa jawab. Itu gak mudah di posisi Musa. Yitro melihat ini gak baik nih. Kalau posisinya gini terus. Jangan sampai ya Bapak Ibu kalau nanti Anda punya menantu. Menantuku mati muda. Walaupun Musa di waktu itu juga sudah tua. Tapi jangan sampai nanti menantunya ini mati cuma karena ngurusi orang kecapean. Makanya kita kalau lihat seperti ini, Yitro itu punya kebijaksanaan. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yitro? Yitro itu bijaksana. Bijaksananya Yitro, dia itu tahu kerinduan menantunya. Dia tahu kerinduan yang juga menantu kan juga anak. Kerinduan anaknya, tapi dia tidak paksakan apa yang menjadi maunya. Yitro itu gak paksakan. Apa yang menjadi kemauannya sebagai mertuanya Musa untuk dilakukan. Tapi Yitro justru membantu Musa. Dia tahu kerinduan Musa. Dia tahu Musa ini punya hati seperti apa. Tugas seperti apa. Pekerjaan seperti apa. Yitro membantu justru. Membuatkan apa? Sistem. Supaya Musa itu berdiri semakin teguh. Ada banyak orang tua ataupun mertua bahkan. Hanya karena gak tega. Skip proses anak. Ya yang punya anak. Pasti pernah mengerjakan tugas anaknya. Betul gak? Hampir semua yang punya anak pasti pernah. Salah gak? Kalau dikatakan salah gak salah sih. Salah gak salah itu sangat masing-masing keluarga mungkin punya anaknya sendiri. Tapi tahukah itu kita sedang skip proses yang harusnya anak kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan apa yang seharusnya dia itu kerjakan. Yitro itu gak skip prosesnya Musa. Kalau Yitro gak tega lah, sudah lah mus. Ngurusi orang-orang gak gini. Sudah, gak usah. Kamu gak usah capek-capek. Ngapain capek-capek, sudah. Kasih aja satu orang, siapa? Harun tuh. Harun yang suruh gantiin kamu. Kalau cuma skip prosesnya, mudah sekali. Tapi ada banyak orang tua minta karena gak tega. Oh gak tega. Anakku kerja pulang malam berat seperti itu. Aduh sudah kamu keluar aja. Ada waktu lalu datang ke saya mengeluh soal pekerjaan. Dia berkata, aduh tempat kerjaku gini padahal baru masuk beberapa lama. Tempat kerjaku berat, tempat kerjaku seperti ini. Saya selalu katakan, jangan nyerah. Ini loh coba kamu tata. Mulai dari cara kamu ngomong ke pimpinan. Cara kamu membahasakan perkataanmu kepada pemimpinmu. Kamu harus tahu etika. Salah ngomong kepada pemimpinmu di dunia usaha, pekerjaan, itu bisa membawa dampak yang negatif. Tetapi masalahnya, ada orang-orang itu gitu, karena ketidaktegaan, anak itu di skip prosesnya. Anaknya salah dibiarkan. Anaknya melakukan sesuatu yang fatal, ya sudah. Wes gak popo. Jangan cuma wes gak popo Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus keep proses anak kita, tahukah
nanti saat mereka tumbuh besar. Kalau saya lebih suka, saya sebagai pemimpin, saya lebih suka saya yang mengajar anak-anak rohani saya. Daripada anak-anak rohani saya diajar sama orang-orang luar. Diajar dalam tanda petik, dihajar sama orang-orang luar. Kita harus belajar, Yitro ini bijaksana. Jangan sampai karena ketidaktegaan, kita itu skip proses anak kita. Oh, hidupnya mereka nilainya amburadul, terus gimana? Bukan berarti nilai itu segalanya. Tapi tahukah, kemarin pembahasan bagus sekali, IPK tinggi penting gak? Ada banyak yang ngomong gak penting. Loh, IPK tinggi itu penting, itu kunci gerbang. Untuk apa? Kalau dosen-dosen tahu, itu kunci gerbang untuk masuk dunia kerja. IPK rendah mau jadi apa? Anda kalau lihat seperti ini, mulai kita berpikir, oh iya ya, berarti anak kita gak boleh skip prosesnya, tapi seperti Yitro, bantu. Anda bisa bawa mereka les, bawa mereka bimbel, bawa mereka untuk bahkan diajari kalau Anda bisa. Oh, Anda bisa bahasa Inggris, ajari mereka. Ada perkara-perkara yang kita tuh jangan skip proses anak kita. Nanti Anda punya rumah tangga. Anak Anda punya rumah tangga, menikah nih. Bayangkan, saya bayangkan aja. Beberapa anak Eagle Kid kita, anak Jovi, JJ, siapa? Jordan, suatu saat mereka menikah, masih enggak orang tuanya rewel? Masih enggak orang tuanya itu skip prosesnya, udah kamu pulang ke rumah, udah kamu pulang ke rumah. Kamu sama mama aja. Ribut bukan jadi masalah di rumah tangga. Tetapi kalau di skip terus, itu jadi masalah. Mari belajar, Yitro itu sama Musa. Jangan karena enggak tega terus disuruh skip. Kalau Yitro waktu itu suruh skip, ya sudah Bapak Ibu. Musa enggak jadi. Musa enggak jadi. Ada banyak di antara kita, mungkin sering loh, skip proses anak, menantu, karyawan bahkan. Mari berubah. Yang pertama karena ketidaktegaan. Yang kedua, ada banyak orang tua kadang memaksakan kehendak untuk anaknya. Yitro gak kayak gitu. Yitro itu menasihatkan, jangan paksa kehendak Anda. Setiap anak Anda itu beda dan punya cita-cita mimpi masing-masing. Betul enggak? Kalau Anda dapati, setiap anak, saya tanya anak Eagle Kid, saya ngelihat, cuma dari lihat anaknya seperti apa, kita bisa tahu dia itu punya mimpi seperti apa. Bahkan kalau kita tadi ngomong soal mengajar, tahukah sejak dari kecil sebenarnya kita itu tahu loh, kekurangan anak kita itu apa? Betul enggak? Kelebihan anak kita itu apa? Kenapa kita sebagai orang tua tidak coba kikis? Tapi kita cuma biarkan aja. Anak dibiarkan, yang penting bertumbuh aja. Makan, minum, vitamin, sehat. Yang penting kamu tuh sehat. Oh bukan. Selain kesehatan, salah satu yang penting itu karakter, sikap, attitude. Dan itu gak bisa, kalau saya jangan ajarkan kepada anak Anda kalau Anda gak bisa hidupi Bapak Ibu. Mari rubah. Kita mau melihat bulan ini kita dikasih visi, melihat jauh lebih jauh daripada hidup kita. Coba lihat generasi kita di bawah kita, anak-anak kita, masih enggak sih kita peduli? Oh, atau waktu kecil saja mereka sudah beranjak dewasa. Lu enggak, mereka beranjak dewasa, betul Anda tetap bisa lo menasihati. Anda tetap bisa lo memberi nilai. Tapi kalau masih kecil, pernahkah Anda bayangkan? Yang kecil itu cuma Anda biarkan ya bertumbuh aja, kamu les, kamu ini, betul, bagus sekali. Tapi masalahnya di les kan dan apa? Kalau kita tahu, kita anak punya kelemahan, lebih baik sebagai orang tua, kita yang bantu. Nah, ini loh, kamu tuh kalau papa lihat, di sisi ini, kamu kadang kurang teliti. Coba sini papa ajari, perkaranya simple, sini ajari. Tapi ternyata membekas loh. Membekas. Ada banyak orang tua gak lihat itu. Sehingga apa? Nanti di usia remaja, ke AOG youth, terutama mahasiswa, kelihatan etosnya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya selalu berkata, aku tuh luka, kecewa di rumah. Aku gak mau di rumah. Lah ini orang tuaku, mereka aja gak peduli sama aku. Itu banyak. Banyak anak muda sekarang itu datang ke gereja kita, kondisinya
sudah seperti itu. Sebagai orang tua, mari kita tiru Yitro. Katakan kanan kiri Anda, mari tiru Yitro. Yitro, kalau saya lihat sebagai mertua dia seperti itu, baik sekali untuk mantunya. Dia gak mau mantunya, itu hidupnya berantakan. Mari belajar bersama-sama. Yang pertama, kita belajar kebijaksanaan seorang Yitro. Yang kedua, Yitro itu mengajarkan Musa perkara-perkara yang Musa itu belum diajarkan selama di Mesir. Apa aja itu? Saya bacakan ayat 20 sampai dengan 22. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah dan orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang, dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas ke tempatnya. Yang pertama, kalau kita lihat Yitro. Yitro ini justru yang mengajari Musa. Yang pertama tentang mentoring. Pemimpin itu harus bisa mentoring Musa. Yitro itu ajarkan loh. Di saat Musa belum pernah tahu. Dari mana kok Musa, kita lihat Musa kok belum pernah tahu. Sederhana Bapak Ibu. Musa itu memimpin langsung jegrek. Dia pagi sampai petang satu-satu datang kepada dia. Kadang ya, sebagai orang tua, kita perlu tahu, ada hal-hal yang kita mungkin lebih memahami daripada anak-anak kita. Ini jeleknya kalau kita merasa bahwa, oh ya udah ilmu-ilmuku, kamu gak usah. Salah. Justru apa yang harus Anda wariskan. Minggu lalu kita ngomong, wariskan sesuatu yang baik. Salah satunya apa? Nilai. Pengajaran. Musa ini diajari yang pertama mentoring, itu sama Yitro, sama mertuanya. Yang kedua Musa diajari apa? Bikin struktur, sistem, otorisasi. Yang tadinya itu belum ada, cuma satu Musa aja. Anda bisa bayangkan Musa aja satu, selesai Bapak Ibu. Yitro ngajari Musa sistem, bagaimana oh nanti ini loh tatanannya kamu seperti ini. Ada banyak orang tua pun tak rasa kita perlu loh. Tetap mendidik bahkan mengajar anak kita saat nanti dia punya usaha sendiri, punya struktur, punya sistem yang itu tuh jelas, otorisasinya jelas. Kalau enggak mereka nanti kejebak dalam hal-hal yang gak perlu. Dan selanjutnya yang ketiga, Yitro mengajar Musa untuk apa? Belajar mempercayakan dan memberi tugas. Saya gak tahu apakah setiap Anda punya anak yang nantinya akan menjadi seorang yang meneruskan usaha Anda. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau ketar-ketirnya Anda, bagaimana deg-degannya Anda. Seorang orang tua yang tidak pernah mempersiapkan anak Anda untuk mewarisi apa yang sudah Anda bangun. Itulah kenapa ada banyak bisnis turun ke anak langsung gagal. Bisnis turun ke anak, kok gak jadi ya? Kok gak kayak dulu ya? Karena gak pernah dipersiapkan dari dulu. Yitro ini yang mengajar. Seorang mertua mengajar kepada menantu. Seorang orang tua mengajar kepada anaknya juga. Hari ini kita perlu belajar. Salah satu yang kita tahu kapasitas itu memang masing-masing ada batasnya. Betul, saya setuju. Tapi Yitro ini ngelihat Musa ini punya kapasitas. Betul, punya kerinduan. Tapi dia gak pernah tahu ini loh bisa lebih maksimal. Ada orang tua yang mungkin lebih makan asam garam. Pernah gagal, pernah ngalami sesuatu. Wariskan, ajarkan. Supaya apa generasi di bawah Anda itu gak ngalami susahnya Anda dulu di proses seperti itu. Karena saya percaya setiap proses yang gak enak dulu pasti jadi pembelajaran untuk generasi setelah itu.
Saya dulu waktu dipimpin Pak Eko, saya selalu belajar. Saya selalu belajar. Saya mimpin AOG pertama kali, saya ngomong, AOG harus lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya. Bukan untuk apa, bukan untuk gagah-gagahan AOG lebih baik, bukan. Tapi saya tahu, kalau kita mau bertumbuh, mau growing, kita harus seperti itu. Kalau generasi di bawahnya gak disiapkan, saya ini disiapkan sama Pak Eko. Pak Eko ajari ngambil keputusan. Pak Eko ajari gimana kamu nanti mimpin seperti apa. Pak Eko ajari nanti khotbah kamu seperti apa. Saya itu zaman dulu saya mau khotbah QC setiap waktu. Saya QC sama Pak Eko itu setiap mau naik selalu QC. Saya mau CT saya setiap selesai meeting saya masuk ke kantor Pak Eko. Saya tanya, Pak Eko, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Saya menanyakan, kenapa? Saya inisiatif untuk minta diajari. Tapi kalau kita sebagai orang tua, apalagi mertua dan anak, atau anak dan orang tua dan anak kandung, jangan pelit. Bahkan kalau bisa jangan cuek. Saya melihat loh, ada orang mau membuka usaha. Orang tuanya cuek sekali. Orang tuanya cuek, cenderung malah dia gak peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Cenderung yang saya lihat ya, karena saya ada case-nya nih, saya sedang dampingi, bukan dari gereja kita, tapi orang ini, dia itu sudah tahu anaknya itu mungkin sudah kerja semua, anaknya mau buka usaha, dia tahu, tapi dia justru, karena dia sudah bercerai, dia mau menikah lagi, dia gak pernah menanyakan kondisi anak. Yang dia selalu minta tagihan karena ada tagihan dari KPR kepada anak-anaknya. Saya ngeliat anaknya, itu kadang kasihan loh. Kalau dapat orang tua kayak gitu, waduh, yang kasihan tuh anak-anak kita. Tapi saya berdoa, setiap Anda sebagai orang tua, tidak seperti itu. Makanya Anda yang single, sebelum nikah, dewasalah. Kalau belum dewasa nikah, nanti yang ada rumah tangga Anda itu yang dipertaruhkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, mari belajar. Yitro ini mengajarkan Musa kepemimpinan yang tidak pernah diajarkan di Mesir. Firaun gak pernah ngajari Musa. Di Mesir dia gak ada yang ngajari. Tapi kita sebagai orang tua, mari ajarkan kepada anak kita. Kalau kemarin kita belajar, anak-anak kita belajar untuk apa? Menghargai ini loh rekan bisnis papa dan lain-lain. Tapi sekarang kita ajarkan apa? Attitude, sikap, karakter, nilai. Yang itu tuh harganya mahal. Yang akan lebih baik. Yang pertama itu bukan pendeta yang mengajarkan. Yang pertama itu bukan guru yang mengajarkan. Tapi yang pertama itu orang tua. Amin. Biarkan anak Anda makan suapan pengajaran pertama justru dari orang tua yang mengerti katakan yes. Ya. Nah, yang ketiga, oh saya tambahkan dulu, tugas dan kepercayaan. Yitro juga mengajarkan tentang pendelegasian tugas dan kepercayaan. Nah, orang tua tolong ajarkan. Tugas dan kepercayaan tidak untuk diberikan ke sembarang orang. Yitro ajarkan bahkan kepada orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita memang tidak bisa untuk melarang anak kita, oh nanti akan seperti apa. Tapi kita bisa loh mengajar dari sekarang. Kamu bisa berteman dengan semua orang. Tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang benar, yang baik. Bukan pilah-pilah, karena kita berteman dengan semua orang. Tapi sahabat, tak rasa gak semua masuk ke lingkup sahabat. Betul gak? Anak kita perlu diajari, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulannya itu kita gak tahu, anak kita gak pernah diajar. Ini loh, di dalam pergaulan, kamu harus lihat, kamu harus belajar, coba temukan orang-orang yang juga cinta Tuhan. Orang-orang yang mengasihi kamu. Orang-orang yang, kalau kamu sama orang itu, kamu tuh tahu, mana yang ini teman, mana yang kamu jadikan sahabat. Mungkin bagi Anda, wah, apa anak-anak masih SMP, kecil-kecil seperti itu, paham. Tapi lebih baik diajarkan, daripada tidak sama sekali. Karena yang saya lihat hari-hari ini yang terjadi, real, di AOG kita saya banyak konselingi.
anak-anak SMP SMA sudah jatuh di dalam free sex. Dan orang tuanya enggak tahu. Sedih loh. Orang tua enggak tahu anaknya sudah gagal di dalam kekudusan. Dan anaknya bawa beban. Jangan memikir orang yang jatuh di dalam hal seperti itu. Enggak bawa beban, bawa beban itu. Bawa beban. Mereka menjalani kehidupan. Seakan-akan mereka merasa hidupnya udah berantakan, udah gini. Pulang, harus ketemu orang tua dan mereka pasang topeng. Ya papa mama. Tapi mereka itu tahu loh, sakitnya perasaan orang tua itu seperti apa kalau mereka, orang tuanya tahu. Anaknya sudah gak kudus lagi. Anaknya sudah melakukan hal yang bodoh. Bahkan saya pernah ngurusi salah satu kampus kita. Anak yang sudah hamil duluan. Saya sudah tekankan jangan aborsi, jangan aborsi. Saking takutnya ke orang tua, dia pilih aborsi. Saya rasa kita perlu untuk melihat jauh ke depan. Itu bukan cuma hidup kita, tapi generasi di bawah kita. Anak-anak kita yang Tuhan tuh titipkan. Tuhan tuh anak tuh titipan Tuhan. Kalau orang tua gak berfungsi, mau jadi apa anak-anaknya nanti? Orang tua maunya ya sudah kamu growing aja, bertumbuh aja. Gak ada orang tua yang mengajarkan, ayo kita berdoa. Loh pa, kenapa berdoa? Loh ini kamu berdoa. Papa gak doa? Wah berat. Loh ya kan? Berat. Ayo ke gereja. Lah papa gak ke gereja. Ayo ke ibadah. Mama gak ibadah. Ayo kita rubah. Karena nanti ke depan ini, kalaupun sampai orang tua itu harus pergi duluan, anak-anaknya sudah jauh lebih siap. Mungkin secara hati perasaan pasti sedih. Tapi secara value kehidupan, kalau mereka siap, itu akan jadi sesuatu yang buat mereka itu oke, sekalipun papa gak ada, mama gak ada. Tapi kita tahu papa mama sudah di surga, kita harus tanggung jawab dengan hidup kita. Saya merasakan Bapak Ibu, saya SMP, saya sudah ditinggal ayah. Itu kenapa saya merasakan di AOG, saya gak mau ada satu anak AOG gak punya figur bapak. Kenapa? Tumbuh tanpa figur orang tua, tanpa figur ayah, itu gak mudah. Saya tuh harus dibentuk sedemikian rupa untuk jadi orang yang berani ambil keputusan. Tadinya saya tuh benar-benar ngikut sana, ngikut sini, saya tuh gak bisa ambil keputusan. Kenapa? Figur ayah dalam hidup saya, waktu saya masih kecil sudah gak ada. Dan saya belum diajarkan seperti yang sekarang kita dengar. Saya gak pernah diajari bagaimana kita takut akan Tuhan. Saya gak pernah diajari bagaimana kita itu punya etos kerja dan lain-lain sebagainya. Saya gak pernah diajari untuk pilih-pilih, bukan pilih-pilih teman, tapi mana yang jadikan sahabat. Saya dulu bergaul dengan semuanya. Bayangkan, kos-kosan saya pertama saya masuk, yang datang ke kos saya, semua orang rokok, habis itu mereka mabuk-mabukan, padahal mereka atlet-atlet. Ngerokok mabuk-mabukan. Saya bingung, saya tuh harus gimana? Untung waktu itu saya ketemu CG. Saya mulai tinggalkan, bahkan saya pindah kos. Tapi Anda bisa bayangkan, sengeri itu. Kalau kita sebagai orang tua cuek aja dengan pertumbuhan anak kita, bahaya. Yitro ini gak cuek dengan, padahal ini cuma menantu. Ini cuma menantu. Yitro gak cuek, kenapa? Karena dia melihat menantunya ini untuk punya kehidupan yang lebih baik. Yang mengerti kataan yes. Ya, mari berbenah, mari berubah. Nah, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yitro? Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Yitro mengajarkan tentang tetap melibatkan Tuhan. Saya minta untuk setiap kita, apalagi kita yang orang-orang percaya ya, bahkan Anda yang masih single-single, ke depan, kerohanian anak kita, kerohanian anak Anda, yang pertama kali harus menjadi teladan adalah orang tua. Orang tua harus jadi teladan. Lah Pak Denny, orang tua gimana? Sekarang aku suami di sini, aku di sini. Enggak masalah. Tapi bagiannya itu apa? Anda itu punya fungsi.
kerohanian anak, bangunlah tanpa excuse. Oh, papahnya gini, mamahnya gini, sudah taruh. Kalau terus-terusan jadi alasan, lihatlah, Anda skip untuk kerohanian anak. Nanti anak Anda bertumbuh, malah mereka jadi orang-orang yang gak takut akan Tuhan. Orang tua harus mencontohkan yang pertama kali, yang mengerti katakan yes. Anda harus mencontohkan, bagaimana Anda mau mengajak doa, Anda aja gak pernah doa. Bagaimana Anda mau jelaskan firman Tuhan, baca, baru baca judul perikopnya Anda tidur. Bagaimana Anda itu mau membuat anak Anda itu bertumbuh di masa muda dengan antusias di gereja, Anda aja gak pernah ke gereja. Saya kadang lucu, ada orang tua, sana kamu ke gereja, jangan kayak papa, jangan kayak mama. Lainan papa mamanya kenapa? Saya heran lagi kalau nanti, jangan sampai ada orang tua ngomong gini, kamu masuk surga sana ke gereja, papa mama enggak bisa kan? Kita harus belajar, dari kita dulu, katakan dari kita dulu. Dari Anda dulu, contohkan bagaimana Anda ikut Tuhan itu seperti apa. Kalau Anda contoh dalam pekerjaan, saya minta untuk setiap kita kalau bisa mulai libatkan anak kita untuk mengerti tantangan yang sedang dihadapi orang tua. Di dalam pekerjaannya apa? Bukan berarti untuk menakut-nakuti mereka. Untuk apa? Ayo kita doa bersama. Kuatkan iman anak Anda, tapi kasih tahu supaya apa? Anak Anda tahu hidup mereka gak bisa hedon. Hidup mereka gak bisa asal-asalan. Kalau apa? Memang lagi ada tantangan, ceritakan. Bukan berarti kita gak mau anak kita tahu. Tapi supaya anak kita bertumbuh dewasa untuk apa? Mengerti, oh papa lagi ada tantangan, mama lagi ada tantangan. Ajari untuk apa? Ayo berdoa. Supaya apa? Ini kita lewati bersama-sama. Ketika kita ajar seperti itu, nanti anak-anak kita itu bertumbuh dewasa itu mengerti loh. Mereka makin dewasa makin mengerti. Oh, teman-temannya belinya contoh ya, beli minuman bulat-bulat, boba dan lain sebagainya, mereka minum tiap hari. Anak-anaknya mulai berpikir, no, enggak. Tanpa sadar, kita sedang mengajak anak kita untuk satu level lebih dewasa dari teman-temannya. Ayo. Kadang kalau kita ada tantangan, bukan berarti semua kita ceritakan, tapi tantangan-tantangan yang kita bisa mengajar mereka, ajarkan enggak apa-apa. Ini loh, lagi ada tantangan seperti ini. Oke. Tapi kita percaya bisa melewati. Contoh yang lain, anak suruh ajari nabung. Kalau mau beli sesuatu, tabunganmu ada enggak? Saya pernah ketemu satu jemaat, bagus sih. Anaknya tabungannya buka, cuma ada uang 100.000. 100.000. Habis gitu, enggak cukup gue bayar. Dia tanya, Pah, bisa enggak Pah? Papahnya diem, mamahnya diem. Anaknya tahu, lain kali aja. Itu bagus loh. Itu bagus. Anak jadi semakin apa? Mengerti. Oh oke, anak nabung. Mereka kalau mau beli itu, bahkan diajari, kalau mau beli itu, nabung dulu 2-3 minggu lagi. Dari mana uang sakumu? Terus apa? Beli. Kadang ada masalah-masalah sepele, tapi orang tua tuh gak pernah hadir. Padahal yang diperlukan seorang anak saat mereka bertumbuh, bahkan mungkin kita yang sudah menua, saya jujur loh, saya sangat senang ketika ibu saya tuh hadir dalam hidup saya. Sebelum menikah memang akhirnya kan ibu saya pergi dulu ke surga. Tapi ada waktu-waktu tuh beliau hadir. Dia kasih tahu, Den, nanti setelah nikah, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Kamu sayangi. Kamu tuh jangan keras. Karena saya tuh tegas. Saya tuh tipikalnya tegas. Diajar, jangan keras. Kasihi. Terus saya, satu yang saya masih pegang. Ini anak orang loh. Yang sekarang nanti jadi istrimu. Mereka udah besarkan. Kamu tanggung jawab. Saya itu suruh diajari orang ibu saya. Dan saya bersyukur ibu saya hadir. Cuma memberikan masukan-masukan yang sederhana. Enggak mengatur. Tapi bagi saya, itu sesuatu yang mahal. Saya bisa membayangkan kalau anak-anak kita juga mendapat nilai yang sama. Ya, bayangkan nanti Anda yang mau menikah. Anda yang pro-M. Saya berdoa. Nanti Tuhan pertemukan jodoh yang tepat.
Sehingga apa? Menikah itu nanti jadi sukacita, bukan jadi dukacita. Amin. Mari kita belajar dari Yitro ini. Yang pertama, kita belajar Yitro itu bijaksana di usia tuanya. Jadi Yitro ini mematahkan, makin tua, makin kayak anak-anak, makin tua, mintanya makin aneh-aneh. Enggak lah, Yitro ini justru makin tua, makin matang, makin dewasa. Bahkan Yitro membantu mengajarkan Musa nilai-nilai yang tidak pernah diajarkan di tempat Musa sebelumnya. Padahal ini hanya mertua dan menantu. Mertua aja sebegitu care kepada menantunya. Nanti kalau Anda bisa care kepada anak Anda, saya rasa Anda juga bisa care dengan menantu. Kenapa? Kalau Anda sudah bangun dari bawah, saat mereka usia muda gitu dibangun, nanti mereka itu bukan pribadi yang anti untuk apa? Menceritakan kepada orang tuanya, nih lo, pah, si A, dia kemarin ngasih aku ini dan lain sebagainya. Cerita itu jadi sesuatu yang biasa. Tapi ada anak-anak tuh gak bisa cerita ke orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya itu kaku. Orang tuanya itu gak deket. Orang tuanya itu gak pernah di rumah. Orang tuanya aja cuek. Itu yang sering saya dengar di anak muda. Alhasil mereka itu tumbuh jadi orang-orang yang bertumbuh tanpa pernah mendapat nilai di dalam keluarganya. Dan itu sayang sekali. Mereka harus mengalami pembentukan di luar dari rumah. Pembentukan paling enak tuh di rumah, Bapak Ibu. Saya percaya. Contoh ya, seburuk-buruknya saya, segagal-gagalnya saya, di rumah saya tetap diterima. Ya enggak? Coba Anda bayangin, segagal-gagalnya Anda, Anda di luar, belum tentu ada yang menerima. Belum tentu ada yang menerima. Coba kita bangun dari bawah, anak-anak kita itu untuk mengerti, seperti apapun kamu, segagal apapun kamu, rumah ini tempat yang nyaman untuk kamu pulang, untuk kamu menerima penerimaan, menerima kasih, bahkan menerima pujian. Amin. Mari ke depan ini kita berubah. Coba ajar bahkan untuk nanti yang orang-orang yang mau menikah. Biasakan, jangan cuma negur, 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 tapi juga apa? Memuji anak Anda. Amin.